sama Motivasi Warna Channel. Buat kalian yang sudah menonton video Kak Warna, Kak Warna doakan semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dipermudahkan urusannya, dan pokoknya doa terbaik ya dari Kak Warna untuk kalian semuanya. Dan yang terpenting, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi langsung saja ya, di kesempatan kali ini Kak Warna akan ya menjawab pertanyaan nih dari teman kita, soalnya banyak sekali ya yang bertanya gitu, masalah anak yang mau bekerja ya atau proses ke Taiwan tetapi dianya itu buta warna dan maaf Kak Warna katakan ya matanya minus gitu teman-teman ya. Jadi di sini memang Kak Warna sudah ada penjelasannya gitu ya, soalnya Kak Warna tanyakan langsung ke agensi Kak Warna gitu teman-teman. Jadi ini sangat penting sekali ya buat kalian yang mungkin lagi cari tahu informasi ini gitu teman-teman. Jadi tetap simak video Kak Warna sampai selesai ya. Tetapi sebelum Kak Warna ya masuk ke pokok pembahasannya, di sini Kak Warna mau katakan ya kepada kalian yang mungkin ada pertanyaan gitu ya, atau menuliskan pertanyaan kalian di komentar gitu, tetapi Kak Warna itu tidak meresponnya. Kemungkinan itu karena komentar kalian itu tertimbun gitu teman-teman ya, jadi Kak Warna itu tidak tahu. Nah, jadi buat kalian ya yang mungkin mau bertanya kepada Kak Warna, teman-teman bisa langsung DM ya ke Instagram Kak Warna gitu. Ini Instagram Kak Warna ini ya, bisa di follow gitu teman-teman ya. Nanti kalian itu bisa langsung ya tulis aja pertanyaan kalian di situ, nanti pasti Kak Warna akan balas kalian gitu ya. Tapi memang di sini Kak Warna minta maaf ya, karena Kak Warna itu mungkin tidak bisa ya langsung membalas gitu nantinya, tetapi pasti Kak Warna akan balas gitu teman-teman ya. Jadi kita langsung saja ya ke pokok pembahasannya. Soalnya banyak sekali yang bertanya pada Kak Warna gitu, Kak, kalau kita itu buta warna atau matanya minus itu bisa proses atau enggak sih ke Taiwan? Nah, jadi di sini memang Kak Warna sudah ada jawabannya ya, dan ini memang dari agensi Taiwan gitu teman-teman ya. Buat kalian yang mungkin ya maaf buta warna atau matanya minus tetapi kalian itu ya niat mau proses bekerja ke Taiwan, kalian itu bisa teman-teman ya. Jadi kalian itu bisa proses, tetapi di sini kalian itu harus benar-benar mau ya bersabar untuk menunggu job gitu teman-teman ya. Soalnya buat kalian ya yang mungkin buta warna dan matanya minus itu, tidak semua pabrik itu mau menerima gitu ya. Jadi buat kalian itu yang mungkin buta warna dan matanya minus itu, job kalian itu nantinya terbatas gitu teman-teman ya. Tapi kalian itu masih tetap bisa proses gitu dan bisa dapat job gitu. Dari pihak agensi nantinya itu mencarikan ya job kalian itu yang sesuai gitu ya. Soalnya di sini memang ada pabrik gitu ya yang tidak mau menerima pekerja tersebut itu buta warna dan mata minus gitu teman-teman ya. Contohnya di pabrik tekstil ya teman-teman ya, soalnya di sini juga membutuhkan kejelian gitu ya. Masalahnya cara mengerjakan ya di pabrik tekstil ini juga berkaitan dengan benang gitu teman-teman ya. Benang itu kan bahan-bahannya kecil gitu, jadi itu benar-benar untuk pekerja yang bisa dikatakan penglihatannya itu normal gitu teman-teman ya. Jadi buat yang buta warna dan matanya minus itu tidak masuk ya biasanya di pabrik tekstil ini gitu. Dan juga di pabrik CNC gitu ya. Jadi di sini memang biasanya dari pihak pabrik tersebut itu ya mencari pekerjanya yang penglihatannya normal gitu teman-teman ya. Di sini karena cara pengerjaannya biasanya berkaitan dengan ukuran gitu ya, dan kita itu biasanya harus benar-benar paham ya, soalnya ini berkaitan dengan ukuran. Jadi untuk CNC ini memang agak rumit gitu teman-teman, dan benar-benar membutuhkan kejelian gitu ya. Makanya biasanya untuk yang buta warna dan matanya minus itu biasanya tidak masuk di pabrik CNC.
Dan juga masih banyak ya pabrik-pabrik lainnya yang benar-benar itu tidak mau menerima yang buta warna dan matanya minus. Tetapi buat kalian ya yang buta warna dan matanya minus, nantinya akan ditempatkan ya di brick yang sesuai dengan keterbatasan kalian gitu teman-teman ya. Dan memang ya dari pihak agensi Taiwan ini mengatakan ya masih banyak pabrik yang mau menerima kalian gitu. Dan yang jelas nanti ya dari pihak agensi sini itu akan memilihkan ya job kamu sesuai dengan keterbatasan kalian gitu teman-teman. Jadi kalian itu yang mungkin buta warna dan matanya minus itu jangan khawatir gitu ya, kalian itu tetap bisa proses, bisa berangkat ke Taiwan gitu teman-teman ya. Dan di sini kawan juga kasih tahu sekali lagi ya, kalian itu harus benar-benar sabar untuk menunggu job nantinya ya, jika kalian itu proses bekerja ke Taiwan ya. Soalnya job kalian itu terbatas gitu teman-teman ya, tidak semua pabrik itu bisa menerima dengan keterbatasan itu gitu teman-teman. Nah jadi itu informasinya yang udah kawan dapatkan, dan ini memang informasi langsung dari agensi Taiwan gitu teman-teman ya. Kak Wana sudah menanyakan kejelasan tentang hal ini, soalnya banyak sekali ya yang bertanya kepada Kak Wana akan hal tersebut gitu. Nah semoga dari video ini nantinya yang bisa membangunkan semangat kalian gitu ya, yang mungkin kalian itu mempunyai keterbatasan buta warna dan matanya minus gitu. Jadi kalian itu jangan khawatir, kalian tetap bisa proses teman-teman ya. Nah jadi ini ya informasi yang bisa Kak Wana sampaikan kepada kalian. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin ya ada pertanyaan seputar TKI di Taiwan atau cara proses bekerja ke Taiwan. Kalian bisa tulis pertanyaan kalian ya di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang mungkin mau mengikuti channel Kak Wana, kalian tinggal klik aja tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya ya, biar kalian itu tahu ketika Kak Wana upload video terbarunya. Di kesempatan kali ini sampai di sini dulu. Kak Wana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.